berdasarkan maklumat sulit yang paling panas. Tun M sedang merancang politik game baru bersama Parti PAS. Game baru ini, Tun M mahu menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga, seperti Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu. Ya, ini adalah pembongkaran rahsia sulit, rahsia politik paling panas. Sama ada anda percaya ataupun tidak, setuju ataupun tidak, Tun M selepas tewas dan kalah teruk PRU 15 lalu, kini membuat kerjasama politik dan pakatan politik baru bersama Hadi Bawang dan PAS untuk bertanding PRU ke-16 nanti dalam keadaan usia sudah mencecah 104 tahun atau 105 tahun. Tun M sememangnya tidak mahu bersara daripada politik dan game real politik ini. Tun M menganggap dia adalah hero segala hero, adalah kingmaker segala kingmaker of power, yang merasakan dirinya paling hebat, masih berangan-angan mahu menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Kini menjadi siulan dan muncul suara-suara sumbang. Tun M dijangkakan akan menggunakan logo Parti PAS untuk bertanding dalam mana-mana siri pilihan raya untuk beliau kembali menjadi ahli Dewan Rakyat, untuk beliau kembali menjadi ahli Parlimen. Matlamat Tun M adalah membalas dendam. Selama ini master plan politik Tun M untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri telah hancur berkecai. Sememangnya Tun M terkejut badak PRU 15 lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat dan dilantik oleh rakyat oleh Yang di-Pertuan Agong menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia di Putrajaya. Maka dalam keadaan Tun M sakit hati, dengki, iri hati, berdendam, Tun M memang merencana secara tersusun game politik baru untuk menjadi Perdana Menteri ke-11 menggulingkan kerajaan Anwar pada PRU 16 nanti. Tetapi ini bukanlah perkara yang mudah dalam keadaan Tun M bakal berumur 105 tahun atau 106 tahun pada PRU ke-16. Kerana sememangnya nama Tun M sudah kena blacklist oleh agung, oleh Raja-Raja Melayu, dilihat tidak layak lagi untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Kenapa Tun M mempunyai misi politik sebegini? Lihatlah kawan baik Tun M yang pernah dia utuskan surat kepada Perdana Menteri Negara Haram Israel, Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu kini kembali menjadi Perdana Menteri Negara Haram Israel buat kali ketiga. Maka Tun M juga mahu mengikut jejak langkah kawan baiknya itu. Dia mahu berangan-angan menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Bagi Tun M dan PAS, mereka boleh menumbangkan kerajaan Anwar pada PRU 16. Sekalipun mereka sudah gagal buat kerajaan Tebu Atap semasa pilihan raya 12 Ogos dan PRK Johor baru-baru ini. Sememangnya di atas kertas, kita tidak nafikan pengaruh dan kekuatan Tun M. Tetapi kehebatan Tun M ini semakin terhakis sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 yang absah selepas tamatnya PRU 15. Ramai rakyat yang tak tahu, kelemahan game politik Tun M adalah bermula setelah Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di Istana Yang di-Pertuan Agong. Sememangnya Tun M adalah the real mastermind selama ini berpuluh-puluh tahun menghalang Datuk Seri Anwar untuk tidak menjadi Perdana Menteri. Tetapi disebabkan Tun M tersilap percaturan kuasa
bersama Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Muda, Parti Pejuang. Sejak PRU15 lalu, maka Tun M kecewa dengan dirinya sendiri kerana gagal untuk menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Untuk menebus kekecewaan ini, Tun M telah melobi depan kerajaan PAS di empat negeri untuk menjadi penasihat kepada negeri-negeri pembangkang bagi menutup rasa malunya dan rasa sakit hatinya. Beliau kalah hilang deposit sebagai ahli Parlimen Langkawi pada PRU15 lalu. Tun M sememangnya giat dan aktif melobi dan berbaik-baik dengan Hadi Bawang serta Parti PAS. Kerana Tun M masih bergantung harap untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga atas nama Parti PAS. Jangan terkejut setelah Tun M membuang Parti Pejuang, parti anak beranaknya itu, dia akan menyertai Parti PAS tak lama lagi sebagai persediaan menghadapi PRU ke-16. Walaupun PRU16 masih lama lagi akan berlangsung, tinggal ada 4 tahun sahaja lagi, ketahuilah Tun M mempunyai rencana game politik besar, mahu menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga seperti Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu itu. Bagi Tun M dan penasihat-penasihat politiknya, adalah tidak mustahil Tun M untuk menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas PRU16. Tetapi hambatan dan cabaran serta halangan Tun M cukup banyak. Pertama, populariti Anwar Ibrahim masih berada di tahap yang cemerlang. Anwar Ibrahim masih mempunyai sokongan 147 ahli-ahli parlimen. Anwar Ibrahim mempunyai sokongan parti-parti kerajaan yang sangat ramai. Malah Anwar Ibrahim mendapat sokongan daripada Raja-Raja Melayu dan majoriti 33 juta rakyat. Maka, dari segi real politik, adalah terlalu sukar untuk Tun M menjadi Perdana Menteri ke-11 atau untuk menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Tan Sri Muhyiddin hari ini disisihkan daripada Parti Perikatan Nasional, tidak lagi dianggap sebagai penasihat oleh Hadi Bawang, oleh PAS dalam pemerintahan kerajaan negeri. Maka konflik dalaman antara Tun M dan Muhyiddin yang berebutkan jawatan Perdana Menteri yang tak wujud itu adalah antara penyebab halangan terbesar serta perpecahan politik dalam pembangkang yang bakal meletus pada PRU16 nanti. Kedua-dua tokoh politik itu, Tun M dan Tan Sri Muhyiddin, sememangnya mempunyai cita-cita yang sama, mahu menjadi Perdana Menteri lagi di Putrajaya walaupun sudah hancur dan pupus pada PRU15 oleh rakyat. Sehubungan dengan itu, sama-samalah kita nantikan wayang politik baru oleh Tun M yang bermimpi di siang hari mahu menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Tugas berat Tun M adalah macam mana dia nak tumbangkan kerajaan Anwar. Di pihak Anwar Ibrahim, sudah terlambat untuk gulingkan kerajaan Anwar, wahai Tun M. Kerana perkara ini menunjukkan Anwar sudah berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10. Maka sekalipun tumbang kerajaan Anwar bila-bila masa, Anwar Ibrahim tak rugi apa-apa Pak Cik Mak Cik Otok Arum. Kerana misi Anwar Ibrahim cukup simple. Dia sudah berjaya membuktikan kepada seluruh dunia, kepada 33 juta rakyat, kepada Tun M, bahawa Datuk Seri Anwar sudah berjaya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10. Sehingga Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang tak boleh tidur malam
tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim masih kekal sebagai Perdana Menteri di Putrajaya. Selamat maju jaya kepada Tun M yang masih gila nak jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Saya tak larang Tun M untuk berangan-angan dan mengigau bermimpi di siang hari. Tetapi ketahuilah, orang tamak selalu rugi. Dan semoga Tun M panjang umur, panjang usia, dapat merasa lagi jawatan Perdana Menteri buat kali ketiga. Pokok pangkal game ini, halangan terbesar Tun M juga adalah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Amat sukar sampai saat ini Tun M melobi jawatan Perdana Menteri kerana Tun M bukan lagi ahli parlimen dan tidak mendapat sokongan ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat Pak Cik Mak Cik Otto Arum. Checkmate and game over. Tun M yang masih terlibat dalam game politik Malaysia serba-serbi gagal, serba-serbi cacah merbah. Gagal menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sehingga Tun M mahu lagi menjadi Perdana Menteri ke-11, mahu menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga menggunakan logo PAS pada PRU 16 nanti. Sekian. Terima kasih.